Invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung 1 tahun lamanya ini masih terus memanas, terbukti dari rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan Resimen Kosako 247 dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan Angkatan Bersenjata Ukraina dengan drone dan AGS. Diketahui sebelumnya musuh menyembunyikan peralatan di sektor swasta dekat tepi sungai Dnieper. Namun, pada siang dan malam hari, mereka diburu oleh pasukan terjun payung. Pejuang dengan drone menemukan posisi militan Ukraina dan menghancurkan mereka dengan granat, serta mengarahkan AGS, artileri dan mortir ke arah mereka seperti yang terlihat dalam rekaman. Kerugian besar terus diderita Angkatan Bersenjata Ukraina dari awal perang hingga saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!